بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Pada ketika ini kita membicarakan tentang tajuk patuh kepada pemimpin. Dalam hidup di dunia ini kita tidak boleh hidup bersendirian. Kita kena hidup berjamaah, bermasyarakat. Bila kita hidup bermasyarakat, maka mesti ada salah seorang menjadi pemimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safarin wal yu'ammiru ahadahum." Nabi bersabda, apabila tiga orang musafir keluar musafir, maka hendaklah dilantik seorang menjadi ketua. Hadis ini hadis sahih. Abu Daud menceritakan, kalau ada tiga orang ni musafir, kena lantik satu orang. Jadi tidak boleh apa juga program, kalau lebih pada seorang, tak boleh buat haluan masing-masing. Mesti ada seorang yang menjadi ketua. Ini juga dalam hadis lain Nabi bersabda, la yahillu li thalathatin yakununa bi'alatim minal ardh illa amiru alaihim ahadahum. Riwayat Ahmad. Tidak halal, tidak boleh bagi tiga orang yang berada dalam satu tempat di bumi ini, melainkan mestilah dilantik ke atas mereka salah seorang menjadi pemimpin. Jadi banyak lagi dalil-dalil hadis-hadis yang menunjukkan perlunya kita melantik pemimpin dan perlunya kita patuh taat kepada pemimpin. Dalam syariat kita pun banyak perkara yang memerlukan kepada pimpinan. Contoh, kalau kita nak berjihad, mesti ada ketua yang memimpin. Kita nak buat haji, kita nak menegakkan keadilan, nak mencegah kemungkaran, solat Jumaat, mesti ada imam. Jadi tidak boleh berlaku satu perkara kalau tidak ada yang dilantik menjadi pemimpin ataupun yang dilantik sebagai kuah dan imamah sebagai pemimpin. Jadi imam ni, kalau imam semayang, itu namanya imamah saghirah. Ada imamah kubra, ialah pemimpin, menjadi pemimpin negara, Perdana Menteri, jadi sultan, itu imam yang besar. Semua tu dituntut kita mentaati pemimpin. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyaru a'immatikumul ladina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Khiyaru a'immatikum, sebaik-baik pemimpin kamu, alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, ialah pemimpin yang kamu sayang kat mereka dan mereka sayang kat kamu. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, dan kamu pula sentiasa mendoakan mereka dan mereka pula mendoakan kamu. Itu pemimpin yang baik. Artinya dia sayang kat kita, kita pun sayang kat dia. Wa syararu a'immatikum, dan imam yang buruk, alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum, yang kamu ni tak suka kat mereka, mereka pula tak suka kat kamu. Jangan ada pemimpin macam ni. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, yang kamu pun mencela mereka dan mereka pula mencela kamu. Qila, lalu sahabat bertanya, afala nunabidhuhum bisayf, boleh tak kita menentang dia dengan pedang? Qala la, Nabi kata tidak. La ma aqamu fikum as-salah, selagi mana mereka mendirikan sembahyang di kalangan kamu. Jadi hadis ni yang panjang ni menceritakan pemimpin yang baik ialah yang kamu sayang kat dia, dia pula sayang kat kita. Kemudian juga kamu berdoa untuk dia, dia doa untuk kamu. Pemimpin yang buruk pula ialah kamu benci pada mereka, mereka benci pada kamu, kemudian kamu laknat mereka, mereka laknat kamu. Tetapi walaupun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan, walaupun teruk pemimpin tu, tapi tak membenarkan untuk kita menarik ketaatan daripadanya. Kalau dia buat maksiat, kita benci maksiat dia, tapi untuk menarik ketaatan tidak boleh. Selagi mana dia semayang, selagi mana dia beriman, tidak boleh kita tarik. Ini yang banyak tidak dapat difahami. Banyak orang bila nampak pemimpinnya fasik, dia menentang. Kecuali kalau dia mengatakan yang haram dihalalkannya, yang halal diharamkannya, pada ketika itu barulah boleh kita menarik ketaatan, baru kita boleh pecat dia. Kalau tidak, semuanya dalam keadaan yang Allah firmankan, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan juga ulil amri, pemimpin di kalangan kamu. Jadi dalam ayat ini Allah kata, atti'ullah, taat pada Allah mutlak. Wa atti'ur rasul, taat pada Rasul juga mutlak. Ulil amri minkum, orang yang berkuasa di kalangan kamu. Dalam ayat ini, surah An-Nisa ini, tidak disebut ati'u ulil amri. Menunjukkan ulil amri ini yang boleh kita taat sekiranya dia taat kepada Allah dan Rasul. Selagi dia taat kepada Allah dan Rasul, selagi dia tidak mengumumkan perang kepada Allah dan Rasul, maka wajib kita taat kepadanya. Ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Ini memang lumrah kehidupan, sunnah alam. Maka yang dipimpin, tempat kita memberikan ketaatan. Dan yang pula yang memimpin, hendak pula memberikan kasih sayang kepada keadilan kepada yang dipimpinnya. Allah menyatakan dalam Quran, nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayati dunya wa rafa'na ba'dan fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dun ba'dan sukhriya. Allah kata apa? Nahnu qasamna, kami yang bagikan, bainahum, di antara kamu kehidupan di dunia ini, wa rafa'na ba'dahum, dan kami angkat sebahagiannya, fawqa ba'din, di atas sebahagiannya, liyattakhidha ba'dun ba'dan sukhriya, supaya sebahagian mengambil faedah
kepada sebahagian yang lain. Ha? Jadi kalau semua orang memimpin, tak ada yang dipimpin, tak mungkin berlaku. Semua orang menjadi rakyat, tak ada yang memimpin, tidak mungkin juga berlaku. Allah telah menentukan keadaannya yang demikian itu. Maka dalam hal ini, Islam sangat mementingkan hak. Dua-dua kena ada hak. Yang dipimpin ada hak, yang memimpin pun ada hak. Jadi dalam konteks hari ini, kalau pemimpin telah beri peraturan, contohnya surau dulu, masjid, semayang 6 orang saja. Jadi kita kena beri ketaatan. Selagi dia tidak suruh kepada kemaksiatan dan di sana ada maslahah, maka kita kena beri ketaatan. Begitulah dalam peraturan sekarang ni, peraturan COVID. Banyak orang bercakap kenapa shopping mall buka tapi surau 6 orang je, masjid 6 orang je. Orang tak nampak. Tapi pemimpin ataupun ulama-ulama memahami. Kalau masjid ditutup, surau ditutup, tapi azan masih tetap ada, jemaah tetap ada, imam semayang je. Tetapi kalau pasar raya ditutup, maka akan tertutuplah mata pencarian berapa orang, hilang pekerjaan. Ini yang pemimpin atas nampak, orang bawah tak nampak. Pada ketika inilah kita kena meletakkan ketaatan. Bila pemimpin memutuskan satu perkara, tentulah dia sudah berbincang, tentulah minta pendapat ulama-ulama, mufti-mufti. Dan inilah apabila rakyat menerima keputusan atau arahan daripada pemimpin, maka hendaklah memberikan ketaatan kepadanya selagi tidak suruh kepada melakukan kemaksiatan. Kesimpulannya, bila kita menjadi rakyat, hendaklah meletakkan kepimpinan kepada yang berhak, berikan kepatuhan. Adapun pemimpin pula, maka berilah keadilan kepada rakyat. Jadi nisbah macam mana kita nak berikan kepatuhan? Jadi kalau kita ada mak bapak, kita kepatuh mak bapak. Kalau isteri, kalau perempuan ada suami, maka suami tempat kepatuhannya. Tapi rakyat, tempat kepatuhannya ialah kepada pemimpin. Jadi pemimpin yang sah, hendaklah diberikan ketaatan selagi mana dia tidak menyuruh kepada kemaksiatan, dan lagi mana dia tidak membawa kepada kezaliman yang nyata. Dengan cara itulah masyarakat itu akan dapat tenang. Tidaklah semua orang memberi pendapat masing-masing. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.